لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان صامتا في تسلم خمسة الناس kesaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah menegakkan salat menunaikan zakat haji ke Baitullah puasa bulan Ramadan Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan ini adalah lafaznya Imam Bukhari Kemudian umat telah sepakat akan kewajiban puasa Ramadan bahwasanya dia adalah rukun dari rukun, rukun Islam yang sesuatu yang mau tak mau bagi seorang muslim sudah tahu bersis bahwasanya itu ada sebuah kewajiban yang dinamakan dengan ulimat minad dini diketahui itu dalam bagian dari agama yang tidak perlu lagi ada pendalilan. Semua orang seorang Muslim yang mengetahui bahwasanya puasa itu adalah wajib. Maka, orang yang mengingkarinya dari kewajiban puasa, maka dia adalah kafir murtad dari agama Islam, ya. yaitu seorang Muslim. Yang hidup di tengah-tengah kaum -tengah Muslimin, apabila dia mengingkari kewajiban puasa, maka dia adalah kafir, murtad dari agama Islam.